Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita pada muka surat 418 masih lagi dalam bab pengurutan petunjuk Nabi SAW terhadap orang-orang kafir dan munafik sejak beliau SAW diangkat menjadi Nabi hingga bertemu Allah Azza wa Jalla. Muka surat 418 perenggan atas sekali, dia kata bulan-bulan haram, bulan-bulan haram, yakni bulan-bulan suci, iaitu Rajab, Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram, adalah bulan-bulan kebebasan bagi orang-orang musyrik untuk bergerak di muka bumi. Mana bulan yang diharamkan padanya peperangan, tak boleh ada pertumpahan darah lah. Awalnya adalah hari untuk pengumuman, iaitu hari ke-10 bulan Zulhijjah, bertepatan dengan Haji Akbar, hari Haji Akbar. Adapun akhirnya adalah hari ke-10 bulan Rabiul Akhir. Adalah hari ke-10 bulan Rabiul Akhir, itu akhir adalah. Dan bukan bulan-bulan yang 4. Dalam firman-Nya sesungguhnya jumlah bulan, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim al-ayah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam kitab Allah, pada hari penciptaan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Surah Taubah ayat 36. Sebab di antara bulan-bulan ini ada satu bulan yang terpisah, yakni bulan Rejab. Kan? Rejab dengan Zulqa'idah, Rejab, Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram. Lepas Rejab pada Syaban kan. Lepas bulan Rejab, bulan Syaban, lepas bulan Syaban. Lepas Syaban Ramadan. Okey. Ha gitu. Ha, jadi maknanya dia antara Rejab dengan Zulqa'idah tu dia selang. Selang berapa bulan? Syaban, Rejab, Syaban, Ramadan dan Zulqa'idah. Zulqa'idah. Lepas tu baru Zulhijjah. Selang jauh kan bulan ni. Baik. Tentu orang-orang musyrik tidak diberi kebebasan bergerak pada keempat bulan ini. Kerana hal itu tidak mungkin disebabkan tidak berturut-turut. Sebab dalam masa empat bulan boleh bukan berturut-turut. Jadi orang musyrikin tak bebas bergerak lah, kecuali kalau bulan bulan apa? Bulan-bulan ini bulan Muharram, bulan Rajab, Rajab. Kan antara Rajab tu kan nak sampai Zulhijjah tu kan selang berapa bulan kan? Jadi depa ni tak bebas wenang-wenang lah nak dalam masa sebulan tu kan. Sebulan tu ya bebasnya bulan Rajab tadi. Lepas tu masuk Syaban tak bebas pula sebab bulan suci, bulan yang diharamkan perang adalah bulan Rajab tadi kan. Jadi bulan tu ya dia bebas nak bergerak mana, tak ada peperangan. Tapi mari Syaban pula harus pula perang. Kan? Ramadan harus perang, perang Badar dalam Ramadan. Syawal. Kan? Zulqa'idah selang 4 bulan. Jadi 4 bulan tu dia tak bebas lah. Sebulan dia bebas. Nak pergi jalan mana sangat. Sebulan ni kan. Jadi 4 bulan tu dia kena mana tak bebas. Masih dalam keadaan ketakutan. Masuk pula Zulhijjah, Zulqa'idah. Zulqa'idah sebulan. Okey, betul masuk pula Zulhijjah. Ha. Betul masuk Muharram. 3 bulan ni maknanya depa tahun 3 bulan ni depa bebaslah. Ha, tak dia tak jadi 4 bulan tu turut. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memberi tempoh kepada mereka selama 4 bulan. Ya, tapi dia tidak betul-betul turut. Kecuali yang apa nama
ذو القعدة، ما شوال، ذو الحجة، دان ذا محرم ذي شوال بنت ده 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 معنى الأسبوع سني ذو الحجة ذو القع يان 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 ده بيبس على ذو القعدة ذو الحجة دان محرم ذي سلباس شوال masa syawal tu depa dah tak boleh lah bebas. Masa Zul Qa'idah depa bebas, Hijjah bebas dan Muharram 3 bulan kan. Kemudian kemudian dia yakni Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka setelah berlalu 4 bulan yang dimaksud tadi. Allah perintah perang pula. Nah. Mereka yang membatalkan perjanjian maka diperangi. Mereka yang mengkhianati perjanjian macam apa nama musyrikin Mekah. Agak selepas suluh Al-Hudaybiyah kan, mereka mengkhianati perjanjian, maka mereka diserang oleh Nabi Sallam yang berlakunya Fathu Mekah. Baik, dan yang tidak memiliki perjanjian atau terikat perjanjian mutlak, tidak ada batas waktu, maka diberi tempoh 4 bulan. Mereka diberi tempoh 4 bulan ni. Maksud bulan ni lah. Bulan ni memang ada gencatan senjata secara automatik. 4 bulan ni memang tak ada perjanjian apa-apa. 4 bulan ni memang tak boleh berlaku peperangan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram kan. Orang kafir pun tahu dia tahu, musyrikin jahiliyah tahu kan. Asalnya bulan tu bulan suci bagi mereka juga lah, bulan yang tak boleh berlaku apa-apa peperangan apa-apa. Musyrikin jahiliyah tadi kan, orang Arab tadi. Sebab tu ketika orang yang membelot yang menjadi ketua bagi pemuda, sebahagian pemuda Quraisy yang keluar daripada Mekah tadi kan, untuk bersatu dengan kumpulan dia kan, berperang tadi dengan mereka, berperang dengan sekutu Rasulullah SAW kan. Dia keluar pada waktu malam, orang tak perasan sebab dia, maka dia berserang puak ni, puak sekutu Rasulullah SAW tadi berlaku, sehingga ada orang kenal dia, maka puak ni lari masuk ke tanah suci, tanah haram, batasan masuk selepas batasan tanah haram. Jadi dia kata dia dah tanah haram ni, dia kata hari ni tak ada tanah haram lah. Puak-puak musyrikin Mekah ni kata kan, hari ni tak ada tanah haram, hari ni kan, perang semua. Sebab itulah Nabi SAW pergi bersama bala tentera tadi kan, untuk menakluki kota Mekah. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar memenuhi perjanjian dengan mereka yang menepatinya hingga waktu yang telah disepakati. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mereka memeluk Islam. Mereka tidak lagi dalam keadaan kafir hingga batas waktu tersebut, dan ditetapkanlah penarikan upeti daripada ahli zimmah, dari kafir yang mendapat perlindungan. Jadi maknanya dibayar cukai lah kafir yang mendapat perlindungan. Jadi dia mesti membayar cukai kepada kerajaan Islam. Akhirnya setelah turun surah Bara'ah, surah Bara'ah ni surah At-Taubah lah, nama dia surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah. Bara'ah, surah Bara'ah. Maka keadaan orang-orang kafir terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi tiga. Ya, jadi orang kafir ni terbahagi kepada tiga bahagian setelah turunnya surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah. Bara'ah ni maknanya pelepasan diri. Ya, Allah Ta'ala melepaskan Aisyah daripada fitnah kan, fitnah kaum munafiqin tadi. Bara'ah ataupun surah At-Taubah, kisah taubat tiga orang sahabat tu, Ka'ab bin Malik kan, apa nama Hilal bin Umayyah, Murarah bin Ar-Rabi', tiga orang tadi kan, yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk tu kan. Jadi lepas dia bertaubat kepada Allah Ta'ala 50 hari baru Allah Ta'ala terima taubat dia. Allah bagi tempoh sampai 50 hari. 50 hari tu lepas satu ujian, lemari ujian berat lagi, ujian berat lagi. Last kali ya kan, isteri dia pun tak boleh duduk ke dia. Dia pun kena duduk seorang-seorang di rumah. Sampai Allah terima taubat dia sampai malam ni ke-50 tu kan, barulah Allah turunkan ayat terima taubat tadi. Baik. Jadi keadaan selepas turun surah Al-Bara'ah ni, orang-orang musyrikin ataupun orang kafir terhadap Nabi SAW terbahagi pada tiga bahagian. Itu pertama, mereka yang memeranginya. Mereka yang memerangi Nabi SAW.
Yang keduanya mereka yang terikat perdamaian dan mereka yang mendapat perlindungan, macam yang berlaku antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan satu kabilah, kabilah Arab, kan, yang menjadi musuh bagi sekutu Quraisy, iaitu Bani Bakar, kan? Ah, gitu. Yang ketiganya, dan mereka yang mendapat perlindungan. Kemudian orang-orang yang memeranginya berada dalam kondisi takut kepadanya, yang akhirnya penduduk bumi ini secara garis besar terbahagi menjadi tiga bahagian, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, iaitu Muslim yang beriman kepada beliau SAW, Muslim yang beriman, yang menyerah kepadanya, yang keduanya mereka yang menyerah kepadanya serta mendapatkan keamanan. Ini yang tak Muslim, yang tadi Muslim, yang kedua tak Muslim, tapi dia pernah serah diri kepada kerajaan Muslim dan mendapat dapat keamanan, janjian, dapat janji aman. Yang ketiganya, dan yang merasa takut namun memeranginya. Dia takut kepada Nabi Islam tapi dia perangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab macam tu mukjizat, kan. Nabi kata khamsun utitu khamsan, utitu khamsan, diberikan kepada aku lima perkara, lam yu'ta hunna ahadun qabli, tidak diberikan kepada seorang pun nabi, kepada seorang nabi pun sebelum aku. Di antaranya Nabi kata nusirtu birru'bi masirata syahri, diberikan kepada aku perasaan takut, dicampakkan perasaan takut gemetar musuh terhadapku sebulan sebelum berlaku peperangan. Sebulan sebelum Nabi SAW, sebelum dia berperang, dia buat persediaan untuk memerangi Nabi SAW. Sebulan tu, dalam masa sebulan tu dia pun dah kecut perut dah, tidur dah tak lena dah, fikir macam-macam, fikir buruk lah. Tak nak fikir baik-baik lah, fikir takut. Tu mana, itu dia antara mukjizat yang Allah beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Mengenai sirah perjalanan, sirah mana sirah? Sirah ni perjalanan lah. Diambil daripada perkataan sara yasiru, siratan. Sara maknanya berjalan. Sebahagian kata sara yasir, sara berjalan malam. Ayat, berjalan. Yasir, fi'il mudhari'. Sirah kata terbitan dia, masdar. Jadi sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap, mengenai sirah beliau terhadap orang-orang munafik. Macam manakah interaksi muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum munafikin di Madinah? Sebab period di Madinah ni, zaman Madinah ni, yang ada hanya Muslim dan munafik. Kalau di Mekah, dia ada Muslim dan musyrikin. Muslim dan musyrikin di Mekah. Jadi maknanya di situ dah boleh beza mana yang baik, mana yang tak baik. Nampaklah, ni Muslim, ni musyrik. Tapi kalau kat Madinah, Muslim, Muslim, munafik pun nampak macam penampilan dia Muslim. Dia solat dengan orang juga, solat, kan? Dia pun berhimpun sekali dengan kaum Muslimin juga, dan dia zahirkan bahawa dia itu termasuk di kalangan orang Islam. Dan Nabi SAW pun diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla siapa golongan munafiqin di mana. Allah beritahu kat Nabi SAW. Tapi ketamakan Nabi SAW kepada keislaman mereka tu kan sangat besar lah. Keinginan Nabi SAW supaya mereka ni dapat hidayah ni sangat besar. Tuhan Nabi SAW, sebab apa dia dah kan, maknanya diutuskan sebagai apa nama, petunjuk kepada sekalian alam, rahmat untuk sekalian alam. Itu harapan Nabi SAW ni, pun Allah Ta'ala terima dan ampunkan mereka. Tapi Allah beritahu dalam Quran, Allah takkan ampunkan. Kamu minta ampunkan mereka 70 kali pun Allah takkan ampunkan mereka. Dan memang Nabi SAW kenal siapa munafikin di Madinah sebab wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dan ada di kalangan sahabat yang mengetahui, yang mengenali golongan munafikin setelah diberitakan oleh Nabi SAW siapakah orang-orang munafikin tersebut. Seperti Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Hatta Umar sendiri pun tak tahu sebab dia orang munafik. Okay. Kalau ketika zaman dia jadi khalifah, ketika orang panggil untuk solat jenazah, dia tanya dulu, Huzaifah ada tak? Dia tahu Huzaifah dari Madinah tu kan, tapi Huzaifah tak menghadiri solat jenazah. Maka dia kata, kamu solatlah kepada kawan kamu.
Huzaifah ada. Tapi dia pun tak beritahu orang juga. Ha? Huzaifah? Huzaifah pun tak beritahu orang juga. Sebab dia dah berjanji kepada Nabi SAW tidak akan beritahu siapa-siapa. Tapi Umar tahu yang dia tahu. Jadi mesti tahu sebab Nabi dah beritahu dekat dia. A'yan al-munafiqin. Nabi beritahu kat Huzaifah. Dia ni penyimpan rahsia lah. Rahsia Nabi SAW. Tak, Umar tahu yang Huzaifah tahu. Umar tahu, Huzaifah tahu lah. Sebab tu dia tak. Tengah Huzaifah dah tak ada. Maka kamu solat lah. Dia dah pergi. Tapi akhirnya dia tanya juga tentang hadis fitan yang besar tu kan. Dia kata, siapa yang di kalangan kamu yang menghafal apa nama fitnah akhir zaman ni? Huzaifah kata, ada. Kata Umar, innaka lajari'un. Kau ni sangat berani lah. Kau berani sangat. Kan? Apakah dia kata, macam mana fitnah? Dia kata, fitnah seorang lelaki di rumahnya agak adalah dengan anak dia, ada harta dia, isteri dia, semua. Dia kata, bukan aku yang tu yang aku nak tanya. Tapi fitnah tamuju kamaujil bahri, yang bergelombang seperti gelombang lautan yang besar tadi kan. Oh, dia kata, oh, dia kata jangan bimbanglah. Kamu tak kena fitnah tu pun. Kan? Kamu tak kena apa-apa sebab kamu mati. Jadi kata Umar, dah fitnah ni ada pintu lah. Dia kata ada pintu. Kan? Pintu tu kena buka ke, dibuka ke ataupun dipecahkan? Dia kata bahkan dipecahkan pintu itu. Dan kamu Amirul Mukminin, kamu tak perlu takutlah. Kerana kamulah pintu je. Mana di situ isyarat bahawa Umar tadi akan dibunuh. Dan dia dah tahu awal lagi dah, sebab Nabi kata kepada Bukit Uhud tu kan, usbu ya Uhud, fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diam Uhud, di atas kamu ada seorang Nabi, ada seorang Siddiq dan dua orang yang syahid. Nah, kita mana Umar dia? Ya, dia dan Osman radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kena dengan al-munafiqin tadi. Beliau diperintahkan menghukumi penampilan mereka secara lahiriah, nampak tak? Allah Taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, berhubungan dengan puak-puak munafiqin ini dengan cara yang zahir. Mereka menzahirkan Islam, maka kita anggap dia pun orang Islamlah. Kan? Ha, itu ni mana iktibar pengajaran. Nabi tahu bahawa daripada orang munafikin, tapi sebagai nak beritahu hukum kepada umat dia, kepada para sahabat dia ataupun kepada umat dia, bahawa apabila ada orang munafik di kalangan kita ni, macam mana muamalah kita dengan dia? Muamalah macam orang Islam biasa. Sebab tu kita tak tahu siapa yang munafik di kalangan kita, kita tak tahu. Mungkin orang munafik tu sendiri dia tak tahu bahawa dia munafik. Memanglah. Kalau dia tahu, maknanya dia ada ilmu tentang tu, tapi dia sendiri tak mengaku bahawa dia munafik. Kan? Orang munafik. Macam itulah Abdullah bin Ubay pun. Dia bukan dia tahu kita di ahli neraka. Dia tak percaya pun ada neraka. Tak percaya pun. Macam itulah. Tapi dia syiah ni percaya ada syurga neraka juga. Munafikin ni dia tak percaya Islam tu. Dia tak percaya tentang hari kebangkitan tu. Tu. Kalau dia percaya, dia dah beriman lah. Tapi dia tak percaya. Menzahirkan Islam kerana kepentingan dia lah. Dan menyembunyikan kekufuran. Dia tak percaya ada hari kebangkitan. Dia tak percaya ada syurga dan neraka. Kan? Ha, gitu. Jadi mana dia kata daripada tak Islam, baik Islam ni lah. Macam tu lah. Kan? Daripada jadi tak Islam, baik Islam dapat juga. Orang kata apa? Kelebihan-kelebihan. Ghanimah, harta rampasan ke apa ke. Kan? Ha, gitu. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi Islam bermuamalah dengan manusia-manusia munafikin tadi sebagai muamalah dengan orang Islam biasa. Macam kita lah. Kita hukum orang ikut zahir. Yang hak dalam ni Allah Ta'ala yang maha mengetahui. I'tiqad dia kita tak tahu. Mana kita tahu i'tiqad orang? Melainkan dia sendiri menzahirkan i'tiqad dan pegangan dia. Itu sembah berhala, sujud kepada tokong tadi dan sebagainya, buat benda syirik, sujud pada kubur. Ini jelas-jelas syirik, kemusyrikan tadi kan. Kemudian nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hukum ikut zahir. Allah yang maknanya uruskan yang hak bahagian dalaman dia lah. Serah pada Allah. Dan menyerahkan urusan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang munafiqin ni setiap zaman lah. Jangan ingat zaman Nabi SAW lah. Puk-puk munafiqin ni kan, setiap zaman lah. Puk-puk zanadiqah, zindiq lah. Kan? Gitu. Tapi kita tak kenal lah siapa dia punya. Tapi kalau hak jenis munafik amali ni banyak sangat lah. Kadang-kadang kawan-kawan kita pun ada munafik amali ni. Janji
tapi tidak menepati janji. Itu munafik amali ya. Kan? Dia lepas tu apa lagi? Cakap bohong. Sembang bohong. Ini munafik ya, tapi munafik amali. Kita tak hukum dia kekal dalam neraka dan kita tak hukum dia masuk neraka pun. Mana mana boleh kita nak hukum orang masuk neraka? Tak boleh. Hang ashabu shimalah. Ahli neraka lah, tak. Kan? Mana kita tahu kesudahan seseorang, kita tak tahu. Tapi itu juga nak hukum orang sebagai ahli syurga kan? Kita tak tahu. Baik. Beliau SAW diperintahkan berjihad melawan mereka dengan ilmu dan hujah. Maksudnya, nak lawan dengan puak munafik ini dengan ilmu dan hujah. Berpaling daripada mereka. Dan bersikap keras terhadap mereka. Diperintahkan pula menyampaikan perkataan yang dapat menyentuh perasaan mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala melarang beliau sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah mereka. Ini sebagai yang Allah sebut, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 84. Surah At-Taubah ayat 84 Allah Taala kata, "Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada." Jangan kamu solat ke atas seorang pun daripada kalangan mereka yang telah mati. Dengan solat langsung. Jadi Nabi ni tahu lah, Allah Ta'ala bagi kat dia sebab dia orang munafik. Kita ni tak tahu. Jadi siapa yang mati di kalangan orang Islam yang dibawa ke masjid dan kita pun singgah ke masjid tu nak sembahyang zuhur, tengok ada jenazah dan kita boleh dapat satu qiraat alhamdulillah dengan solat ke atas jenazah tersebut. Siapa pun tak tahu dia ni i'tiqad dia macam mana. Tapi zahirnya kita tahu mungkin dia pendosa dan sebagainya. Tapi orang pendosa ni kita masih mengharapkan keampunan daripada Allah Ta'ala untuk dia dengan doa yang ikhlas daripada kita kan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Jadi gitu. Jadi kita solat kan ke atas jenazah dia. Hak dalaman tu Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Tapi Nabi tu Allah Ta'ala beritahu dekat dia, siapa munafik. Jadi Allah kata dekat dia, jangan kamu solat ke atas seorang pun yang mati daripada kalangan mereka. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan berdiri pun di atas kuburannya. Jangan berdiri di kuburan pun. Innahum kafaru billah. Sebenarnya mereka ni kufur dengan Allah Azza wa Jalla wa rasuluhu wa rasulihi, dan mereka kufur juga dengan rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Mereka mati dalam keadaan mereka ni orang-orang yang fasik, orang kafir tadi. Baik. Ya Allah larang Nabi SAW berdiri di kubur-kubur mereka. Tentulah ayat ini turun selepas Nabi SAW melaksanakan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila Abdullah bin Ubay bin Salul mati kan, anak dia minta belas daripada Nabi SAW, minta jubah Nabi SAW untuk dipakai kepada ayah dia. Kemudian minta Nabi tadi kan doakan, solatkan untuk jenazah ayah dia. Bahkan Nabi ludahkan air liur dia sapu ke jasad Abu apa nama Abdullah bin Ubay tadi kan, kena kerahmat kasihan Nabi SAW kepada dia tadi kan, walaupun Nabi tahu siapa dia sallallahu alaihi wasallam. Umar kata Rasulullah. Jadi mana macam Abdullah bin Ubay ni, sahabat-sahabat semua dah tahu lah dia tu jelas sangat lah, jelas sangat lah ya Rasulullah solat ke atas dia, kalau dia orang munafik ni. Nabi kata kalau dia orang munafik, solat aku, istighfar aku tak ada manfaat pun untuk dia. Solat aku kat atas jenazah dia dan mohon permohonan ampun daripada aku kepada Allah Taala untuk dia tak ada manfaat pun, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sekiranya beliau sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan untuk mereka, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Ini sebagai isyarat dalam surah At-Taubah juga ayat 80. Okay? Tadi ayat 84 dia ayat 80. Allah Taala kata, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum dhalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al-qaum al-fasiqin." Engkau mohonlah ampun untuk mereka, Allah kata. Ataupun kau tidak memohon ampun untuk mereka 70 kali kau minta ampun, 70 marratan 70 kali. Falan yaghfir Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampunkan untuk mereka. Kerana demikian itu kenapa? Kerana mereka kufur dengan Allah, engkar dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam,
dan Allah tidak akan memberi petunjuk pada kaum yang fasik, kaum yang mujrimin. Inilah sirah beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap musuh-musuhnya, baik orang-orang kafir maupun munafikin. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tu. Kemudian faslun. Sirah beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap para wali dan golongannya. Bismillah. Wali. Wali Allah. Wali Allah ni orang-orang yang beriman dan bertakwalah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali Allah. Bukan istilah wali Allah yang ditafsirkan, yang dihuraikan oleh golongan sufiyun, golongan sufi tadi kan, yang mereka menafsirkan wali Allah ni seorang yang boleh melakukan perkara-perkara yang di luar kemampuan ataupun batasan manusia. Sehingga sampai-sampai sebahagian mereka menganggap bahawa wali mereka tu lebih tinggi darjatnya daripada Rasul. Ada syair Ibn Arabi, okay? Dia telah buat syair nak cerita tentang wali-wali mereka ni lebih tinggi darjat daripada Rasul. Auzubillah. Sebutlah dalam pegangan mereka. Ha, gitu. Tapi wali di sisi kita, orang-orang beriman ni maknanya, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah wali Allah. Ya kan? Wali Allah adalah orang-orang yang beriman. Ha, gitu. Adapun sirah beliau SAW terhadap para wali, orang-orang yang loyal dan golongannya, maksud orang-orang yang patuh, taatlah kepada Allah. Maka Allah memerintahkannya agar bersabar. Allah perintah Nabi SAW supaya bersabar bersama mereka yang beribadat kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, kerana menginginkan wajahnya. Janganlah ia memalingkan kedua matanya daripada mereka. Sebagaimana beliau SAW diperintahkan untuk diperintahkan pula memberi maaf kepada mereka dan memohon ampunan untuk mereka. Ini juga Allah Ta'ala telah singgung dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 28 kan, yang mana perintah Allah Ta'ala tadi supaya bersabar dengan orang-orang yang beribadat bersamanya. Allah kata apa? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhahu. Sabarlah, Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Kahfi ayat 28 kan, sabarlah engkau kan bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka, yang berdoa, yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan waktu petang, yang mana mereka hanya menghendakkan wajahnya, wajah Tuhan mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan kau palingkan mata engkau daripada mereka. Ya, turidu zinatal hayatid dunya, yang mana engkau inginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Janganlah kau taat kepada orang yang telah kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami dan mengikuti hawa nafsunya, dan segala urusannya itu berlalu macam itu saja, tidak ada manfaat dan faedah apa-apa untuk dia, tidak ada kebaikan. Itu Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Sebagaimana beliau SAW diperintahkan pula memberi maaf kepada mereka dan memohon ampunan untuk mereka. Khudzil afwa, Allah kata, khudzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Berilah kemaafan, Allah kata, okay? Dan suruhlah kepada kebaikan dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Ini Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 199. Ayat 199 dan ayat 200 Allah sebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau SAW untuk memboikot orang-orang durhaka kepadanya dan tidak menyertainya hingga mereka bertaubat lalu kembali kepada ketaatan. Macam kisah tiga orang sahabat tu. Kisah yang masyhur. Sampai Allah Taala sebut dalam Quran, wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Dan di atas tiga orang yang mereka tadi tidak, mereka tadi ditinggalkan, tak pergi ikut serta dalam perang Tabuk. Tiga orang kan, mereka Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan seorang lagi Murarah bin Ar-Rabi', saya dah keliru. Tiga orang sahabat tadi kan, yang mana di antara tiga orang tadi yang paling muda Ka'ab bin Malik lah. Ka'ab
Dia balik. Dia yang termuda sekali nak antara mereka tadi kan. Sampai 50 hari Allah Ta'ala bagi tangguh penerimaan taubat tadi. Itu pun bukan tangguh macam mana. Sampai Nabi perintahkan jangan seorang pun bercakap. Jangan seorang bercakap dan muamalah dengan mereka tadi. Sehingga dia ni, malah dia, dia orang muda. Dia duduk, dia tak boleh duduk rumah. Dia tak duduk rumah. Dia berjalan, keluar pergi pasar apa semua. Tengok orang Islam duduk berniaga apa semua kat pasar tu kan. Bagi salam kat orang. Dia ni macam, dia panggil apa? Hologram. Macam hologram lah. Orang apa? Tak nampak. Macam apa? Dia keluar tu orang tak nampak. Macam orang tak nampak. Padahal orang nampak dia. Tapi orang buat-buat tak nampak. Bagi salam pun orang tak jawab. Pergi dekat pun orang buat tak tahu. Macam tak ada. Okay. Macam dia ni tak ada. Macam roh saja yang ada lah. Macam tu kan. Jadi maknanya. Pulau. Kena boikot. Nabi Islam suruh boikot. Dia kata aku pun pergi. Macam bisa pergi semayang dekat Nabi Islam. Dia kata. Kan. Bila aku semayang. Aku rasa macam Nabi Islam tengok aku. Bila aku tengok dia. Dia paling muka macam tu. Okay. Nabi paling ke. Nabi mula-mula tengok dia. Bila dia tengok Nabi Islam. Sebut je lah. Ada yang kisah dia kan. Jadi sampai dia pergi jalan-jalan. Sampai pergi ke ziarah. Ziarah sepupu dia. Dia sebut nama sepupu dia. Saya dah lupa lah. Orang-orang yang paling dia suka. Paling dia sayang kan. Kawan sepupu dia. Baik semua. Dia pergi. Dia bagi salam. Kawan tu tak jawab salam. Dia kata tak jawab salam aku. Dia kata. Kawan dia jawab apa lah kali. Aku tak tahu. Wallahu a'lam. Aku tak. Allah dan rasulnya saja yang mengetahui. Sebab Nabi perintah mereka macam tu. Mereka tak bantah sikit pun. Kalau kita tak gamak, kesian orang kawan. Tak gamak. Nak tolong juga kan. Tapi mereka taat dekat Nabi. Allah sampai 50 malam tu kan. Hak dua orang tadi pakai duduk menangis di rumah. Hari-hari duduk menangis lah. Tak keluar lah. Tak pergi masjid lah. Tunggu pengampunan daripada Tuhan kan. Sampai last-last malam kena akhir tu. Hari yang ke-40 tu. Nabi perintah kan. Nabi hantar wakil. Bagi tahu suruh mereka ni. Hantar isteri mereka balik ke rumah keluarga masing-masing. Duduk seorang. Sampai hari yang ke-40 tu. Jadi Kak'ab tak kisah. Dia suruh isteri dia balik rumah ayah kamu. Dia duduk seorang. Ada dua orang tua lagi. Dia pun seorang dia orang tua. Mana dia semua urusan dia, isteri dia yang jalankan. Isteri dia masak untuk dia, lap badan dia ke apa. Dia orang tua tak larat. Maka dia pergi minta kelonggaran kat Nabi SAW. Isteri dia pergi minta tadi. Maka Nabi izinkan. Izinkan. Tolong dia buat. Buat lain lebih tak boleh. Kan? Tolong dia untuk urusan mandikan makan dia masak untuk dia tu je. Lepas tu keluarga Kak'ab beritahu kat dia. Kamu dah pergi lah jumpa Rasulullah. Minta lah rekomen. Minta lah kelonggaran supaya isteri kamu boleh duduk di rumah kamu. Ada orang beri cadangan kat dia kan. Tak, dia kata aku takkan minta. Sampai hari yang ke-50 tadi kan. Allah Ta'ala turunkan ayat tadi maknanya. Wa'ala thalathil ladhina khulifu sampai habis ayat tu kan. Cerita tentang mereka ni lah. Tiga orang ni. Macam-macam ujian. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan pula menegakkan hudud. Hudud ni hukuman-hukuman lah. Okay? Kepada pelaku kejahatan yang harus yang mesti dikenakan hukuman. Hukuman tersebut. Hendaklah mereka diposisikan sama di hadapannya. Baik orang mulia di kalangan mereka maupun orang rendah. Ini kan berlaku kan sama Nabi Islam. Nabi nak dapat tangkap. Ada orang dapat tangkap. Satu perempuan ni dia mencuri. Kan? Apa nama? Perempuan daripada kabilah Bani Makhzum. Okay, Imra'ah Makhzumiyah. Dia mencuri. Maka Nabi SAW hukum. Jatuhkan hukum dipotong tangan dia. Maka sahabat-sahabat dia. Dia tengok dia ni daripada kabilah yang mulia. Daripada keluarga yang berpangkat. Orang senang. Orang ada nama. Maka dia pun. Siapa yang nak tolong rekomen lah. Minta Nabi SAW supaya jangan kerat tangan dia lah. Dia kata tak ada orang lain lah. Yang nampaknya Usamah bin Zaid je lah. Sebab Uzamah bin Zaid ni cucu angkat Nabi Islam, orang yang dia sayang. Dia recommend lah. Macam mana Uzamah? Suruh Uzamah cakap dengan Nabi Islam, dia pun tak boleh cakap. Suruh Uzamah. Yeah. Uzamah pergi cakap-cakap, Nabi marah kat dia. Kamu nak bagi syafaat pada hukum hudud, hukum had daripada hukum Allah Ta'ala. Nabi marah kat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah Nabi kata, Wallazi nafsi Muhammadin biyadih.
demi jiwa Muhammad berada di tangannya. Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'a Muhammadun yadaha aw laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, saya aku akan potong tangannya. Kata Nabi SAW, Nabi marah dekat Usamah tadi, pergi lah kena. Kan? Nak recommend, pergi. Tak boleh. Jadi maknanya hukuman ni kalau belum sampai ke hakim tak pernah. Tangkap-tangkap dia kan. Ha, dapat dah kami kerat tangan. Tu loncik. Sebelum sampai ke hakim boleh lagi tolak ansur. Bila sampai dekat hakim tak ada tolak ansur dah. Kalau nak nak apa? Nak nego. Nak nego. Nak minta lebih kurang minta maaf dan sebagainya sebelum sampai kepada hakim. Bila dah report ke hakim, tak hukuman tu laksana. Macam tu. Tapi kalau sama-sama kita, Allah minta maaf aku lapar nak curi gini gini ataupun tak ada duit apa semua. Baik dia bohong pun, tapi kita kesian juga lah. Sebab tangan hang jadi sebelah pula. Tak apa hang buat, yang buat dah kali. Nah, kita pun tak apa lah, pergilah. Tambahlah sebelum dia angkat kepada hakim. Itu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah diangkat pada hakim, tiada maaf bagimu. Itu dia. Sebab kita mencuri mengambil harta orang ni maknanya kita dengan manusia kan. Kita dengan manusia, dengan tuan harta tadi. Tapi bila diangkat kepada hakim, ha tu jadi satu perkara lain pula. Baik. Kalau ikut hukum hudud ni ramai orang lengkap tangan lah. Kan? Yeah. Ramai orang kena angkat tangan. Orang kaya, orang miskin, datuk ke tak datuk ke semua kena. Kan? Yeah, gitu. Baik. Hukum hudud kan? Orang dah bincang pasal hukum hudud. Kita sendiri melaksanakan hukum hudud. Kerajaan sendiri melaksanakan hukum hudud. Macam jalan raya tu hukum hudud lah. Hukum jalan raya tu hukum hudud daripada kerajaan. Bukan daripada Allah Ta'ala lah, daripada kerajaan. Bila kita langgar tu, kan kita bawa 120 ke 130 ke, kawan kita hadu tepi tu ambil gambar tu kan, dia panggil apa, AES apa, kamera tu kan, sop dia ambil ha gitu. Kita telah melanggar hudud jalan raya. Itu hudud berkaitan dengan kerajaan, pemerintah, dengan manusia. Bila salah hang kena hukum hudud lah. Pada hukum hudud 300 ringgit hukum hudud dia, hukum hudud jalan raya kan, ha, ditetapkan oleh kerajaan. Hak ditetapkan oleh Allah Ta'ala ni lagi besar lah, lagi berat lah. Kerana apa dah? Kan? Inna fil qisasi la hayatun. Sesungguhnya dalam hukum qisas, hukum hudud ni ada hayat, ada kehidupan untuk manusia. Bila dah kena seorang, payahlah nak kena. Cuba kira berapa orang yang kena kat tangan Nabi SAW. Ya kan? Orang yang dipotong tangan dia, yang disebut dalam hadis, berapa orang? Kan? Qillah, qalilah. Sikit yang kita tahu hadis tu lah tu. Wanita daripada Bani Makhzumiyah tu kan, wanita Al-Makhzumiyah tu, waktu yang kita tahu seorang pun sebutlah hadis. Maknanya orang lain bila dah tengok sekali tu kan. Begitu juga dengan hukum perzinaan semua tadi kan, berlaku zaman Nabi SAW. Bukan sampai beratus-ratus kes berlaku. Yang sebut pada kita dua kes ya. Kes orang lelaki dan kes orang perempuan kan. Imra'ah Juhaniyah dengan Ma'iz radhiyallahu anhuma kan. Tapi bukan dia pun berzina dua orang lain pun. Dia berzina orang lain. Ya. Itu cerita dia. Itu pun bukan Nabi SAW suruh sahabat-sahabat pergi mengintip, tangkap. Tak. Dia ambil serah diri sendiri. Kalau dia tak serah diri, kan, memang tak terlaksanalah hukum tu. Walaupun hukum itu termaktub. Tapi dia sendiri yang ambil serah diri. Sampai Ma'is tu, last kali yang keempat, Nabi kata, hang gila. Abika junun, dah tak gila dah kita. Ha, tak gila, kena hukum lah. Sampai 4 kali. Nabi dia kata kali pertama tu Nabi diam. Nabi paling kot lain. Salam. Kali kedua pun Nabi paling kot lain juga. Tiga pun Nabi paling kot lain juga. Keempat tu baru Nabi kata, hang gila. Tak gila, saya kata. Jadi jelas kan? Banyak kabul, kalau boleh, kalau dia kata, dia beritahu sekali dua kali tu, dia pergi macam tu, Nabi tak suruh kabul. Apa ni dia, tangkap dah, jangan bila lari. Nabi tak suruh macam tu pun surah salam kan. Jadi maknanya Islam ni macam tu keadaannya. Bukan senang nak mengisbatkan hukum tadi kan. Cukup payah. Kalau hukum perzinaan sampai 4 orang saksi. Dan cari tahu lah 4 orang saksi lah satu masa. Kan, maknanya hak mengendap orang ni orang jahat ya. Kan, hak mengendap orang ni orang jahat ya.
Depa ni bukan mengedap, tengok, tertengok, ternampak. Ternampak pula empat-empat orang ternampak. Macam masuk batang celok ke dalam botol celok. Besi kayu celok tu kan. Macam tu nampak, tengok macam mana. Kan? Sampai macam tu kan. Jadi tak sabit hukum tu. Atas belakang depa seorang 80 rotan. Ha. Sampai dahsyat tu nak sabitkan hukum bukan senang, payah. Akhirnya macam tak ada. Ha? Hukuman tu macam tak terlaksana. Payah nak terlaksana tu. Baik. Kemudian dia kata apa? Allah memerintahkan agar beliau SAW melawan musuh-musuhnya dari kalangan syaitan jenis manusia dengan cara terbaik. Ha. Ini isbat kata syaitan daripada apa nama, daripada manusia pun ada juga. Bahkan ramai syaitan daripada manusia. Apa mana syaitan? Apa mana syaitan? Syaitan ni saudara, syatuna diambil dari perkataan syatuna. Syatuna ni ba'uda an rahmatillah. Jauh daripada rahmat Allah. Jadi orang yang jadi syaitan ni, dia ni jauh daripada rahmat Allah. Dia semua orang jahat syaitan. Okay. Jin dan manusia. Ha, jin dan manusia. Tapi Allah sebut jin dulu lepas tu baru manusia. Sebab dia mengikut hawa nafsu dia, mengikut bagi perangai jin tadi yang jahat. Hendaklah perbuatan tidak senonoh daripada seseorang dibalas dengan kebaikan. Boy, susah pun je. Ya, orang main ludah di muka hantar, tahu kulang gula-gula bagi. Abang, abang. Ya, swingam. Ya. Ya. Ui. Orang main buat kita kan, dia langgar kita, kita ikut suka tabum, kita kulang ulang. Oh. Pergi tadi. Abang boleh repair kata abang lah. Kata saya tak apa, biar pergi tak repair pun. Ah, susah kan. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang yang ni dia kena waqafan anda kitabillah. Umar ni orang ke backing garang macam dia pun, bila disebut pada dia satu ayat Quran, dia tengah lembut didih ni terus cool, tak payah masuk cooler dah. Hai, kita kita kalau ayat panas tu berapa lama kita nak tunggu dia sejuk. Umar ni dia orang cakap kena lebih kurang lah, kurang aja satu Arab Badui mari. Ya kan? Jadi Arab Badui ni dia ada anak saudara dia, salah seorang dari qurra yang dekat dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dia mari daripada Badui, daripada perkampungan pedalaman. Dia kata, "Ya bena akhi, hai anak saudaraku, laka wajhun inda hadzal amir." Kamu ni ada pangkat di sisi khalifah ni. Beritahu dekat dia, aku nak jumpa dia. Ya. Yeah? Aku nak jumpa dengan dia. Kau ni pun tak apalah, pak saudara mai dah pedalaman jauh. Dia recommend lah. Jumpa khalifah. Ya. Uyainah bin Hasan. Uyainah bin Hasan kan siapa kan? Dia pun jumpa khalifah, khalifah kata boleh. Hai. Dia mari-mari salam pun tak bagi, dia kata apa? Ya Abdul Khattab. Eh Abdul Khattab. Eh ni, hey ya, hey. Agak kita ni kalau cakap dengan orang besar ni hormat lah sikit. Ni dah orang Badui. Hai Ibnu Khattab, innaka lam tu'tina al-jazal. Hang bagi ni pembahagian kepada kami ni tak adil. Pembahagian kamu daripada harta Baitul Mal semua kamu bagi tak adil. Umar dengar aku ni tak adil. Geram kan. Dia pun nak bagi kepada tuan. Qad hamma. Hamma ni dah angkat tangan dah. Tapi Uyainah bin Hasan dia tengok Umar ni dah nak marah macam tu kan. Kenalah pak belakang dia ni lah. Dia tanya benda, ya Amirul Mukminin. Hai Amirul Mukminin, inna Allah qala, inna Allah ta'ala qala fi kitabihi, khudhil afwa, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin wa inna hadha minal jahilin. Wahai Amirul Mukminin, Allah kata dalam Quran, berilah kemaafan. Ya. Dan suruhlah kepada kebaikan dan berpalinglah daripada orang-orang jahil. Pak saudara saya ni jahil. Eh. Maka Umar kana waqafan 'inda kitabillah, dia ni orang yang sangat patuh pada ayat Quran. Berhenti tu weh. Sejuk tu weh. Kita boleh jadi gitu je. Kan, terkeluar jantung duduk bawah baru jadi sejuk. Nak marah je. Bertempik sampai terpelanting jantung jatuh atas meja tu baru kita, ha, sejuk dah. Kan? Tentu keadaan radhiyallahu anhu sahabat tadi kan, kerana waqafan 'inda kitabillah. Waqaf ni orang yang sangat patuh pada ayat-ayat Allah Ta'ala tadi. Baik,
dibalas keperbuatan tidak senonoh dibalas dengan kebaikan. Siapa dia guru dia? Siapa guru kepada Umar? Rasulullah SAW. Guru, cikgu dia tadi. Yang dia tu belajar dan ambil adab daripada Nabi SAW. Dia nampak depan mata dia sendiri. Macam mana orang buat jahat kat Nabi, Nabi tak balas keburukan. Kalau ikut kan orang Nabi nak balas memang kena lah. Zaid As-Sa'nah Yahudi tu kan. Dia main-main pun. Kok ni? Umar pegang dia. Tak pegang dia. Kejut dia menggigil gitu. Kan? Nabi tak kata apa pun. Umar yang tegang dia. Nabi kata Umar ni patut hang. Nabi kata patut kamu suruh dia minta hutang dengan baik dan kamu suruh dengan elok dan kamu suruh aku ni bayar hutang dia. Kata Nabi salah. Jadi Nabi kita tak sampai tempoh masa hari. Tak sampai tempoh masa untuk bayar hutang. Jadi Zaid ni dia kata sebenarnya aku tahu dah. Aku ni tahu dah segala sifat kenabian ni ada pada diri dia ni, pada diri Rasulullah. Cuma satu je aku tak nampak lagi, iaitu kelembutannya mengatasi kemarahannya. Maka hari ni aku dapat dah satu hal last ni. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Yahudi tadi, Zaid As-Sa'nah tadi. Ah gitu. Baik. Tu dia Nabi yang salam kan. Kalau kita boleh buat macam ni ke, maka kita ni lebih untung daripada kita memiliki dunia dan isinya. Kalau kita boleh buat satu hak ni, hak kelembutan kita mengatasi kemarahan kita ni kan, kita ni sangat beruntung, lebih beruntung daripada orang yang memiliki seluruh dunia dan isinya. Susah buat kan je. Susah berhajat kepada tarbiah yang lama tadi kan, tarbiah jiwa tadi. Oh, nak kena belajar. Yang mulanya mesti ada ilmu dulu lah, pengetahuan tentang akhlak dan sifat Nabi SAW tadi. Jadi susah je. Tapi kita boleh minta lah pada Allah Ta'ala sebab kita tak mampu buat apa pun. La hawla wa la quwata illa billah. Kita tak mampu apa pun. Tak mampu. Jadi maknanya kita minta dorongan taufik daripada Allah Ta'ala, kita boleh buat benda agar al-hilm tadi, kelembutan yang mengatasi kemarahan. Itu akhlak yang cantik sangat-sangat, yang menyebabkan ramai orang masuk Islam dengan melihat kepada kaum muslimin akhlak mereka, terutamanya para sahabat as-sabiqun al-awwalun radhiyallahu anhu. Baik. Kalau cerita banyak, cerita sangatlah dalam sirah. Cerita tu banyak. Kemudian kebodohan kurang adab dibalas dengan sikap santun kan. Aniaya dibalas dengan pemberian maaf. Dan sikap memutuskan tali kekeluargaan dibalas dengan mempereratnya. Macam mana sahabat? Ya Rasulullah SAW, aku ni buat baiklah pada keluarga aku. Aku menghubungkan silaturahim dengan mereka, tapi mereka memutuskan hubungan denganku. Okey, macam mana ni? Nabi kata kamu ni macam memberi kepada mereka, sedekah kepada mereka debu panas. Maknanya sedekah dapat pahala, tapi yang mereka dapat tu tak elok lah, iaitu api neraka. Nah, teruskan berbuat baik tadi, menghubung silaturahim. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan jika beliau SAW melakukan semua itu, nescaya musuhnya akan berbalik bagaikan teman yang sangat sangat akrab. Ka'annahu waliyun hamim. Allah kata. Kemudian Allah memerintahkan beliau SAW melawan musuh-musuhnya dari syaitan jenis jin. Nah, syaitan jenis jin yang kita tak nampak. Ini pun jahat juga. Dengan cara berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan? A'udzubillahi, a'udzubika rabbi min hamazati syayatin ay yahdhurun. Doa. Kan? Nah, doa. Sebab musuh hak gaib, hak kita tak nampak ni dah syaitanlah kan. Hak kita nampak senang, kita boleh lari, boleh menyorok pada dia. Hak kita tak nampak ni. Ha ni yang dia makan, kita makan, dia duk tunggu bila kita nak ngap lah. Dia pun nak ngap sekarang kita juga. Kita pun tengok, oh sedap, sedap. Oh, diam, bismillah dah ada. Haa, kenyang dia. Tapi kalau kita berilmu, dia tengok, oh aku tak baca bismillah tadi. Tinggal dua, tiga suap, tinggal satu suap dia lagi nak makan. Bismillah, ya awalahu wa akhirahu. Pemuntah habis dia makan tadi. Padahal buka. Kan? Itu cerita dia. Jadi sebab kita ada ilmu tentang tu.
Kedua perkara ini digabungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beliau sallallahu alaihi wasallam di tiga tempat dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, surah Al-Mu'minun dan surah Hamim Fussilah. Allah Taala berfirman dalam surah Al-A'raf, inilah ni, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Allah sebut dalam Quran kan. Berilah maaf, perintahkan yang makruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jika engkau dibisiki oleh syaitan dengan suatu godaan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala memerintahkan beliau berlindung dari keburukan orang-orang bodoh yang tidak beradab dengan cara berpaling daripada mereka. Dan diperintahkan berlindung dari keburukan syaitan dengan cara memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah SWT menggabungkan untuk Rasulnya dalam ayat di atas semua akhlak mulia dan sifat terpuji. Allah kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di akhlak, di atas akhlak yang cukup hebat. Kan? Sebab para pemimpin akan melewati tiga kondisi tak kalah berinteraksi dengan rakyatnya. Ah, ni pemimpin ni. Ya. Pertama, memberikan kewajipan terhadap rakyat yang mesti ditunaikan. Ah, ni pemimpin. Apa dia kewajipan dia kena tunaikan? Berat oh, kerja pemimpin ni. Kan? Duk murung lah. Nanti kita nanti bila lagi nanti kan. Duk jangan bagi janji-janji yang manis menanam tebu di bibir mulut. Ah, orang tua kata kan. Patah Melayu. Oh tak apa, kita nanti kita bagi 1 juta di sini. Mana ambil 1 juta tu? Tadi 1 juta, 1 juta kan. Nah. Itu. Maknanya kedua, mengeluarkan kebijakan yang harus mereka patuhi. Oh, ya. Ada kena jadi bijak ah. Ketiga, adanya pengurangan atau permusuhan yang terjadi. Ah. Kalau rakyat musuhi dia teruk dia. Kan? Sebab tu jawatan-jawatan ketua ni tak boleh minta. Sebab kalau minta Tuhan tak tolong. Tak ada pertolongan daripada Allah Ta'ala, tak ada. Habis kalau orang bagilah keadaan kita terpaksa terima dan kita tahu kita ahli dalam bidang tersebut, maka Allah akan hantar malaikat untuk bantu menyelesaikan urusan kita. Hadis lebih sebutlah hadis yang. Ya? Sebab urusan nak memerintah ni kan, jadi wakil-wakil ni bukan senang. Kan? Tak padan dengan elau yang dapat tu, kepala sakit, tidur, tak lena. Baik. Oleh kerana itu Allah Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk menerima kewajipan yang telah mereka tunaikan secara sukarela dan tidak memberatkan mereka. Inilah pemberian maaf yang apabila diberikan tidak mendapatkan mudarat maupun kesulitan. Lalu beliau diperintahkan untuk memerintah dengan cara yang bijak. Ini adalah perbuatan baik yang diketahui dengan akal-akal sihat dan fitrah yang lurus, di mana diakui perihal perbuatan baik tersebut dan juga manfaatnya. Ketika memerintahkan hal-hal tersebut, hendaknya dilakukan dengan cara yang makruh pula. Suruh dengan cara yang baik, bukan dengan cara kekerasan, paksa dah. Kan? Oh, macam Taliban. Taliban di Afghanistan kan. Oh, kalau perempuan-perempuan jalan agak keluar dia pukul. Kotak. Wah, gitu. Kena pakai tudung, pakai tutup burqa tadi kan. Boleh keluar rumah. Ini dengan cara paksa. Dia nampak kekerasan kan. Ini maknanya dia kena ada sudut konseling apa semua tadi. Bukan semua orang ada ilmu. Bukan semua orang dia tahu perkara-perkara tu salah. Tak tahu. Jadi bila dijelaskan kepada dia, saya ingat boleh. Saya tak tahu pun benda ni, benda yang tak boleh dan dilarang. Dia tak tahu pun. Jadi maknanya pencapaian tadi, penjelasan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau sallam. Ingat tak hadis? Satu orang lelaki dia mari satu orang pemuda, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nak masuk Islam tapi izinkan saya berzina. Kan? Izinkan saya berzina sebab tu hobi saya. Jadi Nabi kata tengok kan. Nabi kata, kalau kamu suka tak? Ya, kalau orang berzina dengan mak kamu ke, dengan saudara perempuan kamu ke, tak suka, tak suka kan, dia pun tak suka, tak suka, maka begitulah orang lain, dia pun tak suka ajak kamu buat macam tu dekat keluarga mereka, ke makam Nabi SAW. Itu mana kaedah Nabi kan, maka dia pun boleh terima. Dia pun tak tangan dari Nabi doa, Allahumma hassin farjah,
Saya nak doa Nabi SAW, Allahumma hassin farjan. Nabi doa kau untuk dia, Allah peliharalah kemaluannya. Maka lepas tu dia jadi orang baik, dia masuk Islam radhiyallahu anhu, sahabat dia. Cerita nak cerita pasal cara lah Nabi SAW, akhlak Nabi tadi kan, bukan dengan kekerasan. Tak ada pun dakwah Nabi dengan kekerasan, tak ada pun peperangan. Dalam peperangan tu kan, yang Nabi duk gantung pedang di pokok tu, Nabi tidur tu, satu orang musyrikin mari ambil pedang Nabi SAW, letak sini, ya Muhammad, may ya'simuka minni, siapa yang nak selamatkan kau daripada aku. Sahabat-sahabat semua tidur kan? Tidur jauh-jauh pada Nabi SAW kan. Nabi kata Allah, bila sebut Allah tadi, orang tadi terdorong ke belakang, terpelenting pedang tu. Nabi SAW ambil pedang balik, Nabi kata, may ya'simuka minni, siapa nak selamatkan kau daripada aku. Dia kata, ya Muhammad, kun khaira akhirin, jadilah orang yang terbaik memegang pedang. Jadilah kamu, hai Muhammad, orang yang baik yang memegang pedang, jangan bunuh akulah. Ya, Nabi SAW pun panggil sahabat-sahabat semua. Nabi betul tak ke sahabat gini-gini-gini kan? Nabi kata, kamu nak masuk Islam? Nabi ajak dia kepada Islam. Tak nak, tapi aku berjanji tidak akan memerangimu, tidak akan bersekongkol dengan orang yang memerangimu. Maka fakhalla sabilahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun lepaskan dia pergi tadi. Padahal tu balik dah perang tu. Kan? Kalau jumpa musuh kat jalan, kerat kepala. Tak pun kan? Macam tu akhlak Nabi tadi. Tak tahu lah, wallahu ala, akhirnya bagaimana kisah orang tadi masuk Islam ke apa, wallahu ala, kita tak tahu. Tapi nak ceritanya, idza jaa nasrullahi wal fath. Kan? Bila datanglah pertolongan Allah Taala dan kemenangan tadi, manusia masuk dalam agama Allah Taala berbondong-bondong masuk dalam Islam ni beramai-ramai. Itu cerita. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau SAW menghadapi perlakuan orang-orang bodoh di antara mereka dengan cara berpaling darinya. Bukan membalas dengan perbuatan serupa. Ingat tak kisah Dhu Al-Khuaisirah? Dhu Al-Khuaisirah ni pada hari perang tu kan, dia mari-mari, "Wahai Muhammad, i'dil. Hai Muhammad, berlaku adillah kamu dalam pembahagian harta rampasan kan? Kan Nabi bagi orang tak sama kan? Nabi bagi orang 100 ekor unta, 100 ekor unta, hak ni tak dapat apa." Kan? Puak Ansar apa pun tak dapat. Kosong. Darah musuh yang ditik di pedang ni bang. Kan? Jadi maknanya Zul Khaisrah dia kata, "Ya Muhammad, i'dil. Berlaku adil lah Muhammad." Maka Nabi SAW marah. Nabi kata, kalau Allah Rasul tak adil, siapa lagi nak adil? Umar kata, Rasulullah, mai aku panjung lahirnya. Kan? Kira nak kerat kepala ya Umar. Radiyallahu anhu. Nabi tak. Kan? Nabi tak bagi. Nabi kata, sesungguhnya akan keluar. Innahu sayakhruju min dhi'i hadha. Akan keluar daripada ni, puak ni, orang ni, generasi. Kan? Satu kaum yang mereka itu membaca Al-Quran tidak melepasi kerongkongan mereka pun. Ini puak khawarij. Ini bibit-bibit khawarij dah ada di zaman Nabi SAW. Gitu saudara. Baik. Tapi macam itu dia dikira sahabat juga, Ustaz. Ya, masih sahabat lagi lah. Cumanya berdosa lah macam tu. Ya, berdosa lah. Tak tahu lah lepas tu keadaannya macam mana. Tapi kita betul lah keadaannya. Kan? Dia maksudnya Allah sebut Al-Quran kan, فَوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, demi Tuhanmu mereka belum dikira beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau hakim pada perkara yang mereka perselisihkan. Kan? La yu'minun. Tapi tidak menafikan keislaman. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Hujurat tu kan, waqalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Kan? Walakin qulu aslamna. Kata orang Arab Badui. Kami telah beriman. Allah kata, katalah kepada mereka, hai Muhammad, mereka belum beriman. Tapi suruh mereka kata, kami dah Islam. Walamma yadukhulil imanu fi qulubikum. Iman tak masuk lagi dalam hati kamu. Jadi maknanya perbuatan dia tadi, maknanya dia menafikan keimanan, tidak menafikan keislaman. Itu cerita dah. Kemudian, kamu tadi? Mana tu? Hilang lah. Hilang, tutup buku. Habis? Sikit kira.
Ada sikit lagi masa kan? Kau nak berhenti dah. Habis dah. Jam tu cepat kot. Kita habis muka surat dia. Kita habis muka surat ni saja lah, betul tak? Boleh kan? Ha. Bukan membalas dengan perbuatan serupa. Dengan cara inilah kejahatan mereka bisa diatasi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun. Kan? Allah kata apa? Katakanlah wahai Rabbku, ini qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun irfa' billati ya ahsan as-sayyata ila hiya ahsanu sayyata nahnu a'lamu bima yasifun, kata Allah. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Katakanlah hai Rabb, katakanlah hai Muhammad, wahai Tuhanku, jika engkau sungguh-sungguh nak memperlihatkan kepada aku azab yang diancamkan kepada mereka, wahai Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang zalim ni. Doa. Kalau Allah nak timpakan kebinasaan pada satu kaum, janganlah masa kami ada di situ. Nah, sesungguhnya kami, Allah kata, sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka, kata Allah. Tolaklah perbuatan buruk, kata Allah. Faham tak? Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Katakanlah hai Muhammad SAW, ya Tuhanku, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan. Allah berfirman dalam surah Hamim Fussilat. Allah kata apa? La tastawi al-hasanatu wa as-sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadhin 'azim wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu was-sami'ul 'alim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang akrab, yang sangat akrab. Maknanya keburukan dia dibalas kebaikan, akhirnya jadi baik. Itu berlaku kan dengan kita pun kadang-kadang berlaku. Sifat-sifat yang baik ini itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah sirah sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan dalam berinteraksi dengan penduduk bumi, baik manusia maupun jin, yang beriman maupun yang kafir. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wassalam. Tunggu di sini lah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.